Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Banten tahun 2014 terdapat dua pemerintahan. Ini pakai tanggung ini. Namun demikian, peralihan laporan keuangan yang berbasis kas ke laporan keuangan yang berbasis aktual dibutuhkan persiapan sebaik-baiknya, utamanya dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, perangkat kebijakan akuntansi, serta proses bisnis yang didukung bersama sistem akuntansi yang berbasis aktual. Artinya, kalau ini tidak disiapkan, ya terpaksa akan berpengaruh terhadap opininya. Ya, ini sudah juga aja nanti. Gak apa-apa, sudah mulai. Yang kami hormati, berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk 8 pemerintah kabupaten kota yang diserahkan hari ini, dapat disampaikan hal sebagai berikut. Ini kayak baca nasi Mudah-mudahan bagi Kabupaten Lebak tahun anggaran 2013 yang lalu mendapatkan opini wajar dengan pengusahaan. Permasalahan yang ada itu mengenai belanja perjalanan dinas pada sekitar 3T. Kemudian kita pajak sebelum tahun 2013 atas pengajuan tersebut sebagian besar telah ditindaklanjuti. Namun pada jadi mohon maaf belum bisa bergerak, opininya masih seperti yang wajar dengan pengecualian. Tapi kalau tidak pemerintah kepermasalahannya pada kali itu kan mengenai pertanggungjawaban belanja pada 14 kecamatan sebesar 5 kali besar hanya 1, sekian miliar. Jadi angkanya dari mana semuanya serba muncul, tapi tidak dibilang itu sendiri. Mohon maaf sekali, ada karena seharusnya nomor 4 ada di pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2013, mudah-mudahan paling tidak tetap ya. Kalau naik ada lagi sampai cuma yang mendapatkan opini pada tahun 2013 adalah panjang tanpa pengajuan dengan paragraf penjelasan, yaitu masalah dari makan minum dinantikan yang tidak dijelaskan, lalu tidak dijelaskan menyerahkan di pertanggungjawaban sebesar sekian miliar dan dia tersebut mendapat kerugian pembayaran sebesar sekian miliar yang sudah tahu. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tangerang pada saat melakukan pemeriksaan masih seperti itu masalahnya, masih belanja makan minum yang masih dilakukan kapsanya. Kemudian pemerintah Kabupaten Tangerang juga masih menjadikan kewajiban berupa tagihan biaya pembangunan sport center karena belum ada kesepakatan. Jadi karena masih ada masalah ini, opininya masih seperti yang dulu, wajar tanpa mewajar. Ini dengan paragraf penjelasan. Permasalahannya pasti itu masalah biar Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya, lembaga perwakilan juga diwajibkan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan keterangannya sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pemilunya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi Banten serta kepada seluruh pemerintah daerah beserta jajarannya yang telah membantu dalam pelaksanaan perintah kepada BPK sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada akhir sambutan ini, kiranya untuk kami kemukakan bahwa
hasil kerja BPK Pengadilan Provinsi Banten yang tercermin dalam laporan pemeriksaan tersebut dinilai tingkat tanpa hasil pemeriksaan bagi pemberi laporan. Tanpa hasil pemeriksaan BPK tidak terletak pada jumlah dan kesalahan temuan yang melainkan pada efektivitas penyelesaian tindak lanjutnya. Dengan demikian, tugas BPK dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dapat tercapai seharusnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini tentunya dan khususnya oleh kemakmuran rakyat di wilayah Banten. Alhamdulillah masih meraih WTP dan ada beberapa nanti ke depan tentunya yang kita persiapkan untuk kemudian beralih atau mempersiapkan diri berbasis akrual. Nah, tentunya prasarana, sarana dan SDM untuk menuju keuangan daerah berbasis akrual ini dari cash basis ini dibutuhkan beberapa hal. Paling banyak itu kebutuhan kita adalah akuntan. Jadi nanti mudah-mudahan CPNS yang berikutnya kita butuh akuntan aktif itu mungkin sekitar 50 sampai 100 orang demi meningkatkan kualitas laporan keuangan kita agar bisa menjadi akrual dan juga WTP murni nantinya. SDM-nya belum. Sistemnya kemudian juga perangkat-perangkat yang lain ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu daripada nanti kita terburu-buru menggunakan akrual malah jadi menjadi turun grade. Targetnya oh udah selesai, siap itu sih seperti biasa, nggak ada masalah. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah Kabupaten Tangerang ini tahun ini memperoleh WTP kembali. Jadi sejak tahun 2008 sampai saat ini Kabupaten Tangerang telah memperoleh WTP 7 kali berturut-turut. Ini cukup prestasi yang luar biasa dan wajib kita pertahankan ke depan. Namun memang untuk tahun 2015 ini kita perlu hati-hati karena terjadi perubahan sistem akuntansi. Jadi yang dulunya cash basis sekarang menjadi accrual. Jadi kita harus siap, betul-betul siap. Dan mudah-mudahan tahun depan juga WTP. Jadi memang di dalam WTP tadi ada beberapa temuan yang harus kita tidak lanjuti dan itu memang menjadi concern kita untuk perbaikan ke depan. Jadi kita sudah berjanji ke BPK untuk kita tidak lanjut dalam jangka waktu 60 hari. Jadi sejak terimanya laporan ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Iya, akan 6 hari. Ya. Catatan kan tiap ini ada pemeriksaannya gitu ya. Sebenarnya setiap LHP itu pasti ada catatan gitu ya. Karena tadi ada katanya ada paragraf. Pada paragraf penjelas. Ada perubahan metode Pak dari yang CTK kemarin ya. Menjadi akrual. Nah itu. Jadi, bukan karena turun. Nah itu yang jelasin beliau. Ya jadi ternyata karena tadi kan nggak disampaikan. Jadi ternyata paragraf penjelasnya adalah adanya perubahan sistem kas ke sistem akrual. Dan memang pemerintah kan di Banten ini cuma 2, bahkan di Indonesia cuma 10 Bu ya, yang menjadi pilot project pilot project akrual. Dan Alhamdulillah Kota Tangerang bisa mempertahankan dan saya pikir ini nantinya juga menjadi bahan evaluasi kita.